Welcome to Pulau Perhentian. Hai guys. Hai. Apa khabar? Okey, sekarang ni kita on the way nak pergi ke mana? Terengganu. Tapi sekarang pukul 9 malam. Kita nak pergi ke Pulau Perhentian untuk second trip kita kali ni. So kita bertolak Part malam. Part 2. Wuih, okey. Okey, kalau tengok wish ni lebih kurang dalam 7 jam lah, 7 jam. 7 jam. Let's take 12 Lebirayatun Rezak Pekan. 566 km lebih kurang dalam pukul 4:20 lah. Turn left on Jalan Seri 101A. Dalam pukul 4, so kita akan buat santai, relax, tak ada rush ke mana kan. So kita on target sampai dekat Besut, JT Besut dalam apa? Subuh. So boleh sembahyang terus dekat masjid kat JT tu. Lepas tu kita ambil boat awal pukul 7 pagi. A few moments later. Okay guys, sekarang kita rehat kejap dekat Parker. Dah pukul 2:42 pagi. So ada lagi 194 km untuk sampai kat JT Kuala Besut tu. Kalau ikutkan GPS ni dalam pukul 5 pagi lah sampai. Okay, so kita rehat kejap kat sini, ambil refreshment, minum air, ambil tandas sampai yang patut. So kita jumpa kat sana lah. Okay, see you. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi yang dituju dekat JT Kuala Besut. Ngam-ngam pukul dalam pukul 5:50 macam tu lah. So sampai sini kita sembahyang dulu. Lepas sembahyang tadi kita pergi parking kereta. Lepas tu kita nyebut dalam pukul 7 lah, 7 pagi. So semua smooth lah buat masa sekarang ni, alhamdulillah lah. Okay, nanti kita jumpa. Nak siap-siap dulu sembahyang apa semua dulu. Dah siap semua, budak-budak ni nak bangun, siap-siapkan diorang. Nah, so kita pergi gerak ke JT lah. Ramai juga yang datang pagi-pagi ni kan. Bas pun banyak parking kat sini. Lepas tu orang-orang lain pun datang sama plan macam kita orang lah, semayang kat sini. Lepas tu terus naik dekat JT lah. Okay, kita tengok lagi apa yang ada. Alright. Okay, kita dah sampai dekat Long Beach. So, kita pergi check-in dulu lah pagi ni. Lama. Cantik tak ni pasir dia? Bunyi dah berat. Jom. So, kita sampai awal pagi dekat Long Beach ni. Alhamdulillah, rezeki murah. Owner bagi kita check-in awal. Murah rezeki owner. So kita akan check in awal. Kita pergi sarapan, lihat kejap. Lepas tu kita start dengan aktiviti lah. So sekarang ni kita check in dulu. Bag pun banyak kan, berat-berat ni. Nak kena letak dulu bag. Oh, pasir dia halus. Kalau berlari, training, okey lah. Kalau korang ada dekat Long Beach ni, pasal makan tak payah risau. Berlambak ada standby duit je. Pagi lagi dah menang. Alright. Tengok ni kedai makan banyak, macam-macam ada. Panjang-panjang ni semua kedai makan. Sana pun kedai makan. Malam lagi macam-macam ada. Ni apa?
Oh, ada kemah tent. Ni untuk stay lama kot kan? Tak lah. Yalah, stay lama dia murah sikit lah, duduk kat sini. Ah, ni dia orang hotel. Jom, okay? Sihat? Ah, inilah dia. Aku baru nak suruh bot kata ambil kan? Ya, ya, tak tahu. Kau nak makan lah? Aku belum pergi, baru minum. Oh, okay, okay. Makan kat mana sini ya? Depan-depan tu ada. Ah, harap-harap. Tak baik lah. Okay, kita bermalam di matahari. Oh, cantiknya. Oh, cantiknya. Kenapa cik? Haa, okey lah ni, nak tidur je. Bantal, lupa nangis. Oh, oh lah. Bantal, lupa nangis. Kenapa tak bangun lagi? Sekarang ada dua bantal tu. Nanti dia tanya lah. Baju, so baju ni. Okey, sekarang ni kita dah letak beg, dah dah letak barang semua. So kita nak pergi sarapan dulu lah. Pukul 8 pagi, 8:30 ni. Kita pergi sarapan dekat depan ni. Tak pergi JT Nelayan kot. Kalau nak sarapan sedap, murah dekat sana. Tapi taklah, taklah. Makan kat sini, dekat-dekat tu. Kita sudah selesai sarapan. Agak mengecewakan sikit. Sebab satu, harga tu mungkin okey lah, standard lah kan, mahal sikit. Tapi masalah dia servis teruk. Lepas tu roti canai kuah nak basi. Aduh, potong lah. Roti canai 05, roti telur 1, air Milo ais 3, RM49. Harga tu okey lah, tak ada masalah lah kan. Tapi biar kena dengan, biar kena dengan makanan tu lah. Macam ni kuah bas, nak basi lah aku ada. Dah rasa masam kan. Order char kway teow pun, sorry, order kway teow. Sampai habis semua makanan pun tak datang-datang lagi. Bila tanya, lupa nak buat. Kalau compare dengan JT Nelayan, rasanya better JT Nelayan lagi lah. Tapi tak apa, kita tengok kedai lain pula. Bukan mana satu kedai teruk, semua kedai teruk kan. Nanti kita try kedai lain pula. Alright. Sekarang ni pukul 2:30. Setelah berehatkan diri, kita akan pergi mencari makanan tengah hari. Cuaca kat sini agak panas terik. Hello. Hello. Siapa ni? What is your name? Camilla. Camilla. Oh. Camilla. Camilla. Okey, okey, jom. Camilla. Okey, setelah selesai makan tengah hari. Okeylah. Puas sikit lah dapat makan nasi. Kalau tak tadi pagi rencanai je kan. So sekarang ni kita pergi dekat tempat diving tu. Ada briefing apa tak tahu lah. Jom kita tengok. Angel Diver. Tempat ni kita datang lagi. Kita akan explore lah dive site. Alright. Okay. Record ni aku record. Bukti. Okay. Okay. Basic diving lah. Basic okay. Diving. Okay. Ini Lee. Lee. Okay. Dia Master Lee. Okay. Zahid lah. So, basic sikit dalam diving. Dia ada beberapa rule. Rule pertama, kena sentiasa bernafas. Ever hold your breath. Okay. Okay. Continuously breathing. So kita perlu sentiasa breathing sebab kita nak elakkan keadaan di mana kalau kita pergi satu kedalaman tu, kita hold kita punya breath, lepas tu kita naik tanpa keluarkan kita punya breath tadi, air tadi daripada lung kita, air tu dia akan expand. So akan mengakibatkan lung over expansion injury. Itu kita tak nak. So kita lebih baik kita cegah lah daripada kita ubat kan. So dia nak bezakan. So yang bawah ni inflator, tak kisahlah apa color. Yang bawah ni inflator, maknanya kita tekan untuk inflatekan kita punya BCD. Yang jaket kita pakai ni BCD, buoyancy control device. So bila kita tekan, kita tekan inflate ni, cuba tekan habis. Tekan habis? Haa, tekan habis. Dia akan dengar bunyi. Itu maknanya dah over pressure. Dia akan vent dekat, dia ada vent
depan bawah dia lah. Ada satu sebelah starboard shoulder ni, satu sebelah starboard. Oh. Starboard lah. right shoulder. Kita dah selesai discovery tadi. Aduh, tak pernah diving kan. Sekali diving, aduh air. Macam-macam perasaan ada. Dengan seronok lah, best lah. Tapi biasa kan. Okay, baik. Dia rasa macam nak muntah pun ada. Tapi member cakap tu normal lah untuk orang yang tak pernah diving kan. So okey lah, pengalaman baru lah. Cuma visibility dia kurang sikit sebab tahulah petang ni kurang sikit lah visibility dia. Tak berapa clear sangat lah. Tapi boleh lah nak, orang kata apa, pengalaman macam mana nak diving, macam mana nak apa, bernafas apa scuba tu kan. Masa petang kat sini santai lah, relax. Lepas tu banyak kedai. Lepas tu okey lah, nice. Hi guys, good morning. Okay, pagi ni kita pergi sarapan lah. Kita pergi mencari sarapan. Tunggu. Lepas tu kita pergi hiking ke Kincir Angin. Salam, nasi je. Nasi lemak ada satu lagi. Oh, rezeki. Nasi minyak, nasi putih. Lakunya. Lakulah rezeki. Lakulah. Okay. Nasi tak ada sini. Hawi-hawi tu. Ni makan nasi sayur kapau. Sini banyak-banyak western lah sini pagi. Iyalah western sini. Masalih banyak ah, masalih banyak. Oh, nampaknya berselera Cik Puan kita memakan nasi minyak.
You are Malay. Nasi Barbie. Ha, nasi Barbie nampak ni ha. You are Malay, you always be Malay. Perut nak cari nasi. Nasi juga mukanya. Tapi kalau nasi makcik ni sedap lah, nasi minyak. Tapi anak kita pun nama nasi Barbie. Makcik ni ada Sabtu. Eh, lima hari Sabtu je. Tu kedai dia. Kepada ada yang. Tak buka. Nasi Barbie. Sedap warna pink kok. Makcik tu tak letak nasi Barbie pun nasi minyak. Tapi cahaya tak. Nasi Barbie by cahaya. Pukul 10 baru nak gerak ke kincir angin. Pukul 12 tengah hari ya. Pukul 10 macam pukul 12 tengah hari. Panas dia. So dah start ramai dah dekat pantai ni pagi-pagi ni. Orang start pergi diving, snorkeling. Nak pergi ke kincir angin. Landmark ni Shelley camping site. Tu naik empat tau. Oh, berpeluh-peluh ha. Panas satu hal lah. Senang nak naik ni. Adik gatal. Gatal lah alamak sianya. Kakak berpeluh dia gatal lah. Kau nak duduk dulu. Ha, dah sampai dah. Eh, tu nak apa? Nak balik? Tengok nampak tu. Tengok depan sana. Hai, tengoklah laut tu nampak cantik. Kona kanan, jangan kona kiri. Kiri jalan mati. Ke dia pusing jauh sikit lah. Kalau kanan ni dia dekat sikit. Inilah dia kincir angin yang menjadi landmark untuk pulau perhentian kecil. Kalau korang naik boat, lalu mesti nampak benda ni. Eh, situ kan ada gazebo, macam gazebo kan? Tengok, tempat duduk. Oh, ada dua. Tak perasan lah. Jangan besar ni. Tutup ke? Oh, dia tutup lah sini. Sayang. Kata dah repair. Alah, tempat ni. Oh, dah ada orang ceroboh. Ha? Ada orang ceroboh. Maksudnya? Dia masuk lah tapi on your own list lah. Ni benda ni batas banyak tak malah. Bahaya. Sana ke? Sini, sini, sini. Ha, jom. Ni lah sebab benda ni dah patah kan. Bahaya dah tu di sini tempat ni. Ha, kena bekas benda ni. Sayang lah tempat ni cantik. Tapi air. Air, minum air. Minum air. Sebelas tengah dekat atas puncak. Dia kata cantik sebab nampak glittering dekat laut tu nanti. Matahari betul-betul tegak dekat atas kan. Ha, nanti dekat laut ni dia nampak glittering. Nampak macam kristal. Katanya lah. Thank you.
Okay, alhamdulillah sampai juga kita ke bawah. Ha. So sekarang ni kita nak pergi minum-minum, lepas tu balik bilik rehat kejap sebab petang pukul 3 kita ada aktiviti laut. Macam mana tadi? Best tak? Best. Ha, turun tadi, turun naik senang ke turun senang? Turun. Turun. Oi, turun susah lah bagi daddy sebab dia licin. Licin. Ha, kalau naik tu dia penat sikitlah sebab nak panjat kan. Ambil air. Tapi turun dia licin. A few moments later. Okay, geng, pukul 3 dah. Setelah berehat selama 2 jam selepas mendaki bukit. So sekarang kita teruskan dengan aktiviti seterusnya, iaitu snorkeling. Eh, diving. Jom kita pergi. Selesai diving kita pada hari ini. Alhamdulillah hari ini tak ada masalah. Kita masuk sampai 12 meter. Okey, semalam lah first time kan. Hari ini okey alhamdulillah. Tak ada pening, tak ada apa. Semalam masih macam muntah kan, nenek muntah. Hari ini okey.
So dah penat dive, patutnya nak pergi ke Coral Bay tapi macam tak larat lah. So hari ni kita lepak dulu kat tempat semalam, lepak-lepak santai layak plan sunset tengok. Oh, orang ramai. Dia naik nak bertelur ni. Dah nak sini pun kat restoran. Tak payah dia nak bertelur lah. Kalau macam tu macam mana tu? Dia tak payah nak bertelur ni. Penat. Oh, one in a million chance. Ada telur, ada telur pula. Ada penyu nak naik. Ada penyu naik nak bertelur tapi sebab orang ramai. So dia turun balik. Dia turun balik. Where's the egg? Hi, good morning. Apa khabar semua? So hari ni last day kita dekat Pulau Perhentian ni. So kita nak balik hari ni. Pagi ni kita check out. Lepas tu kita sarapan pagi. Lepas baru balik. Okay, selesai sudah sarapan tengah hari. Sarapan tengah hari. So kita nak bergerak balik. Kita ambil taxi boat ke jetty, RM5 seorang. Kalau nak jalan boleh, tapi jauh sikit lah, berpuluh sikit lah. Orang berat ni kan. Bayar RM5 seorang. Ni perjalanan jetty kat sana. Boleh jalan ikut persisiran pantai ni. Boleh je. Tapi sebab kita ada ambil kos dengan Angel Diver kan, so dia buat perkhidmatan ni sekali lah. Alright, kita jumpa atas bot. Kita nak balik. Nak balik tapi insyaAllah tak balik. Ada orang tu dah ada ura-ura. Ura-ura? Ura-ura dan berniat nak menyelam lagi. Okay. Okeylah, whatever it is, Long Beach is the best. Setelah hasil kajian ni lakukan, kemeriahan tu banyak kat sini dan kita punya vibes pun rasa best kat sini lah. Okay, alhamdulillah dah sampai ke darat di jetty Kuala Besut, Terengganu. Oh, sekarang ni kita akan balik. Kita makan dulu ke tengah macam mana? Apa tak? Cara apa? Ini dulu kat sana. Ini dia jalan kaki di sana. Okay, kita dalam perjalanan nak ambil kereta. Jauh pula kali ni diorang letak. Tak apalah, jalan-jalan kat kampung orang, tengok apa ada. So selesai sudahlah perjalanan kami ke Pulau Perhentian pada kali ni. Kita jumpa lagi nanti. Okay, see you guys. Assalamualaikum.